kitab raja-raja yang kedua pasal 3. Yoram raja Israel melawan Moab. Yoram putra Ahab menjadi raja atas Israel pada tahun ke-18 masa pemerintahan raja Yosafat di Yehuda. Ia memerintah selama 12 tahun. Ibu kotanya ialah Samaria. Yoram jahat dalam pandangan Tuhan meskipun ia tidak sejahat ayah dan ibunya ia merobohkan tiang-tiang penyembahan Baal yang didirikan oleh ayahnya. Akan tetapi, ia masih tetap melakukan dosa yang dilakukan oleh Yerobeam, putra Nebat, sehingga menyebabkan umat Israel menyembah berhala. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Setiap tahun ia menyerahkan seratus ribu anak domba dan bulu domba dari seratus ribu domba jantan kepada Israel sebagai upeti. Setelah Raja Ahab meninggal, Raja Moab itu memberontak terhadap Israel. Raja Yoram menghimpun segenap tentara Israel dan mengutus orang kepada Raja Yosafat dari Yehuda dengan pesan demikian: "Raja Moab telah memberontak terhadap Aku. Maukah engkau menolong Aku berperang melawan Moab?" Raja Yosafat menjawab, "Aku mau. Kita akan bersama-sama. Aku dengan engkau, rakyatku dengan rakyatmu." Kudaku dengan kudamu, bagaimanakah rencanamu untuk menyerang mereka? Raja Yoram menjawab, "Kita akan menyerang dari padang gurun Edom." Maka berangkatlah pasukan Raja Israel dan pasukan Raja Yehuda itu, ditambah dengan pasukan Raja Edom. Sesudah tujuh hari berjalan melalui padang gurun, habislah persediaan air bagi tentara dan binatang bawaan mereka. Raja Israel berkata, "Apakah yang harus kita lakukan? Tuhan telah menghantar kita ke tempat ini agar dikalahkan oleh Raja Moab." Tetapi Yosafat Raja Yehuda bertanya, "Apakah di sini tidak ada seorang nabi Tuhan? Kalau ada, kita dapat meminta petunjuk Tuhan dengan perantaraan Dia." Salah seorang perwira Raja Israel menjawab, "Di sini ada Elisa, putra Safat." Ia pembantu Elia. Baiklah, kita pergi kepadanya, kata Raja Yosafat. Ketiga orang raja itu pun pergi menemui Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa berkata kepada Raja Israel, "Aku tidak ada urusan dengan engkau. Pergilah kepada para Nabi Ayahmu dan Ibumu." Raja Yoram menjawab, "Jangan begitu." karena Tuhan telah memanggil kami bertiga untuk dikalahkan oleh Raja Moab. Nabi Elisa berkata, Demi Tuhan Allah yang hidup, kalau bukan karena Raja Yosafat dari Yehuda, aku tidak akan mempedulikan engkau. Bawalah kepadaku seorang pemetik kecapi. Sementara pemetik kecapi itu bermain kecapi, datanglah amanah Tuhan kepada Nabi Elisa. Lalu berkatalah Nabi Elisa, Beginilah firman Tuhan: "Buatlah parit-parit di lembah yang kering ini, kamu tidak akan melihat angin ataupun hujan, tetapi lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu akan mempunyai cukup air untuk kamu sendiri dan untuk hewan-hewan bawaanmu. Dan hal ini belum seberapa, karena Tuhan akan memberi kamu kemenangan atas bala tentara Moab juga." Kamu akan menghancurkan kota-kota yang terindah, bahkan kota-kota yang dibentengi oleh tembok-tembok yang tebal. Kamu akan menebangi pohon-pohonnya yang baik, menutupi semua sumber airnya, dan menimbuni semua lahannya yang subur dengan batu. Benarlah, keesokan harinya, pada waktu orang mempersembahkan kurban pagi, air mengalir dari arah Edom dan dengan segera meliputi negeri itu ketika orang-orang Moab mendengar mengenai ketiga raja dengan bala tentaranya yang datang untuk memerangi mereka maka dikerahkanlah setiap orang laki-laki yang mampu berperang tua maupun muda lalu mereka ditempatkan di sepanjang perbatasan negeri itu tetapi keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar ke atas air itu tampaklah air itu merah seperti darah darah Seru orang Moab, pasukan ketiga raja itu telah saling menyerang dan saling membunuh. Mari kita pergi untuk menjarah mereka. Ketika mereka tiba di perkemahan tentara Israel, keluarlah bala tentara Israel itu menyerang serta membunuh mereka sehingga tentara Moab melarikan diri. Tentara Israel menyerbu masuk ke negeri Moab dan menghancurkan segala sesuatu yang mereka temukan di sepanjang jalan. Mereka menghancurkan kota-kotanya, melemparkan batu-batu ke atas setiap lahan yang subur, menimbuni semua sumber air, dan menebangi semua pohon yang baik. Akhirnya tinggallah Benteng Kirha Reset yang juga jatuh ke tangan mereka. Ketika Raja Moab melihat bahwa ia kalah, maka dengan ketujuh ratus ahli pedangnya, ia melakukan usaha yang terakhir untuk menerobos kepungan Raja Edom. Tetapi tidak berhasil. Lalu ia mengambil anak sulungnya yang telah ditetapkannya sebagai calon raja yang akan menggantikan dia, dan di hadapan bala tentara Israel ia membunuh anak itu serta mempersembahkannya sebagai kurban bakaran di atas tembok kota. Melihat peristiwa itu, tentara Israel diliputi perasaan sangat ngeri, sehingga mereka meninggalkan dia dan pulang ke negeri masing-masing.